Oh ya, sebelum kita mulai, gue ingin memberitahukan kepada kawan drummer semua, jika kawan drummer pengen belajar drum lebih lengkap dan lebih mendalam lagi, kalian bisa download aplikasi Android Teknum Drum School. Linknya sudah ada di deskripsi video ini. Halo drummer, selamat datang di Tekdung Drum Channel, gue Iksan. Di video kali ini, gue bersama rekan gue Alfa akan membahas mengenai linear drum beat. Linear drum beat ini memakai nilai note ataupun subdivision 1/16, di mana 1/16 perketuknya kita memainkan 4 hitungan. Cara menghitungnya, 1INA, 2INA, 3INA, 4INA, 1INA, 2INA, 3INA, 4INA, 1INA, 2INA, 3INA, 4INA. Nah, nilai note 1/16 ini, 1INA-nya kita akan memainkan 1 hi-hat, E istirahat, kita tidak perlu memukulkan apapun. Lalu berikutnya N snare, A-nya kick. Berikutnya untuk 2INA-nya, 2 kita akan memainkan hi-hat, E snare, lalu N kick, A-nya snare lagi. 3INA-nya, 3 kita akan mainkan hi-hat, E snare, N snare lagi, dan A kick. Terakhir, 4INA, 4-nya hi-hat, E-nya snare, M-nya kick, dan terakhir A-nya kita pukulkan kembali snare. Nah, di pattern 1/16 tersebut, kita akan memainkan aksentuasi dan ghost note, di mana di setiap N dari 1 dan E dari 2, kita akan memainkan aksentuasi pada snare. Sedangkan di 3INA dan 4INA-nya, ketika kita memukulkan snare, kita akan menggunakan ghost note. Bagi kawan drummer yang penasaran banget gimana sih cara mengembangkan aksentuasi ataupun bermain ghost note ini, kalian bisa langsung saja download aplikasi Tekdung Drum School. Di situ kita membahas secara mendalam mengenai aksentuasi dan ghost note. Oke drummers, sekian dulu video dari gua. Jangan lupa subscribe channel kita. Belajar drum di mana saja dan kapan saja bersama Tekdung Drum Channel.